ni dia panggil orang berjuru. Orang Islam ni orang berjuru maksudnya. Tak ada orang Islam karut, orang Islam wang penak gua jadi punuh semua manusia atas dunia. Tapi balik seteru Islam, hari-hari mikir, aku nak buat macam mana nak jadi Islam hilang. Aku nak buat lagu mana nak jadi orang Islam mati. Orang Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ayat 39 sampai 42 suratul anbiya. Banyak-banyak tajuk dalam beberapa ayat ni. Ayat 39 sebagai sambung daripada ayat sebelum pada ni, yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang kafir yang selalu tanya bila benar-benar hak dijanji oleh Rasul tu nak berlaku. Bila nak berlaku? Nak berlaku hari kiamat, nak turun bala. Jadi menganying kepada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi ni menjadi perkara biasa. Allah Ta'ala pun beri satu amaran kepada orang-orang kafir. Ayat 39 kita baca dah kemarin, tapi baca sekali lagi. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui. Ini tak ada kira orang kafir di zaman Mekah ke zaman mana-mana, siapakah hari ini, siapa hari kiamat orang kafir. Tuhan katanya law ya'lamul ladzina kafaru. Jika kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka. Allah, masa duduk dalam api neraka ni, ni orang-orang kafir belaka, masya Allah. Dan mereka pula tidak diberi pertolongan. Kalaulah tahu lagu tu, lagu mana? Tentulah mereka segera berimeh. Supaya kafe zaman lani pun, supaya bukan arti katanya kafe ni mesti kena menetek Nabi, kena menetek Islam semata-mata. Kafe yang pasang meru ino ini, cara hidup dia, pasang sesak duduk, tak tahu apa. Kalaulah dia tahu kata, di dalam neraka sikit lagi, dia tak boleh nak pergi tepih dengan api daripada muka dia, belakang dia, tubuh badan dia, ceraklah berimeh. Tapi benar-benar pasal ini berhajat kepada hidayah dan sebab-sebab. Nah, tu sebab-sebab itulah yang dikatakan sebagai dakwah seruai daripada orang Islam terhadap orang kafir. Lepas tu hidayah daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak buka hati kepada siapa? Itu diserah kepada Allah. Manusia, sama-sama manusia, tak boleh nak pergi paksa suruh masuk Islam. Nak pergi paksa, suruh peheh, supah pun tak boleh. Alhamdulillah. Tentulah mereka segera berimeh dan tidak berkata demikian. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia ada terjemuh lagi. 9-2. Yakni golongan yang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Islam secara mengejek-ngejek. Ini cocong di zaman Nabi. Lepas itu kita kiyah sendirilah dengan zaman Nabi mana-mana pun dan di mana-mana tempat. Kena ada orang kafir pasang tabiat mengejek, menganying, buat hina main dengan Islam dan sebagainya. Terutamanya orang-orang kafir yang akatik. Ada anak tempat. Ada anak masa.
akatik benar dengan agama Islam dan orang Islam. Walaupun depan orang Islam je kecek manis, tapi laplang orang Islam, masya Allah, dialah orang yang menetek orang wang pen untuk nak buat angkara ataupun benda tak baik terhadap agama Islam dan orang Islam. Sebab tu kita pun minta dalam doa kita, Allahumma man arada al-islam wal muslimina bi su'in fa ashghilhu fi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Ni doa yang orang-orang Islam pakat-sepakat minta dalam doa ni. Wahai Allah, siapa-siapa sahaja yang nak benar tak molek, nak jadi benar tak molek terhadap Islam dan orang Islam, wujadilah putar belik dia tu jadi duk musing diri dia sendiri. Seolah katanya dia wang pen, dia wang kapdak, kena atas diri dia sendiri. Dia tahan perakak, perakak tu kena atas diri dia sendiri. Semua pen dia tu jadi lom semua. Sebab apa? Sebab kita orang Islam ni dia panggil orang berjuruh. Orang Islam ni orang berjuruh maksudnya. Tak ada orang Islam karut, orang Islam wang pen nak jadi punuh semua manusia atas dunia. Tapi balik seteru Islam, hari-hari mikir, aku nak buat macam mana nak jadi Islam hilang. Aku nak buat lagu mana nak jadi orang Islam mati. Orang Islam perai sama sendiri, pecah belah. Orang Islam jauh daripada ajaran agama. Tu orang kafir hidup mikir hari-hari. Siapa kau Tuhan bubuh di dalam Quran? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dalam suratul Baqarah. Sentiasa orang-orang kafir memerangi kamu, perai dengan kamu sehingga bila hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka itu dapat memurtadkan kamu daripada agama kamu. Hei orang Islam, you nak we orang Islam ni tinggal habis agama. Tapi Tuhan bubuh lagi, in istata'u, jika mereka itu kuasa. Masya Allah. Tapi Allah duk balik kita semua. Allah duk balik orang Islam. Wa makaru makran wa makarna makran wahum la yash'urun. Tuhan raya, mereka itu wang pen, tapi Tuhan raya katanya, mu jangan lupa hei manusia, walaupun mu wang pen molek setara mana, aku pun lebih pada mu lagi duk wang pen untuk nak makan pala mu sendiri. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka itu tak tahu, tak apa ni, tak khabar katanya Allah Ta'ala duk tengok belako pen. Pen orang-orang kafir atas muka dunia, hari-hari puak dia hampir-hampir kecek mudah-mudah katanya tak tidur. Nak buat lagu mana nak jadi tahu habis orang Islam dia buat gapo. Bukan arti orang Islam saja tak, punuhnya dia sendiri pun punuh. Dia di sini arti orang-orang kafir dah. Orang kafir sendiri pun punuh. Tapi mau sebenarnya dia nak kepada orang Islam. Situ kita kiyah lah ngagapo-gapo atas muka dunia, kau krong hok apa ni, hok barak, hok gapo, semua tu hok dia ada atas daun tiam nak atas semua yang nak tahu rahsia orang-orang duduk atas dunia belakang. Lepas tu dia sama-sama sendiri pun dia duduk baloh juga. Ni lah Tuhan raya di dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mung duk tengok katanya puak-puak dia bersatu, nampak bersatu orang-orang kafir, tapi hak sebenarnya wa qulubuhum syatta. Tapi orang kafir hati puak-puak dia duk apa? Duk nak kekoh pergi mari. Dia tak boleh satu juga sama-sama orang kafir dia pun. Hak minta maaf dah. Hak bodohnya bodoh orang Islam kita duk baloh, duk pecah, duk takir berdei jadi puak. Ha tengok. Orang Islam tak boleh bersatu. Orang Islam tak boleh bersatu atas muka dunia. Usaha nak bersatu tu ada, tapi tak boleh bersatu. Arak sendiri tak boleh bersatu. Pas kita nak bersatu seluruh dunia, mustahil sama sekali. Sebab itulah klik kepada tajuk yang sedang-sedang kita ada bincang ni, hubungnya dengan orang kafir. Kalau sekiranya dia tahu katanya dia kena masuk dalam api ni aku, cerak-cerak lah dia berimeh. Tapi tak ada Allah benda-benda pasal ini. Benda hidayah. Benda hidayah.
Kita orang Islam bukan tak sapa Islam kepada dia dengan sertang-tang, dengan dalam Facebook, dalam torotak lagi, dalam radio lagi, surat lagi, gapo lagi, gotu lagi. Hari duduk di Allah Taala nak buka hidayah kepada siapa-siapa. Jangan kita gambar di tempat kita saja. Kita kena gambar seluruh dunia. Orang Islam kita yang menjadi pendakwah, jadi ustaz, jadi doktor, jadi gapo, ceramah dalam YouTube, dalam Facebook ni masya-Allah tak berhenti-henti. Ikut kita nak tengok tajuk gapo. Ah, bukan bahasa tempat teh, bahasa seluruh dunia orang faham. Dengan bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Fransis, bahasa Arab, bahasa gapo. Bahasa Sia ni untuk negeri Sia ya. Bahasa Sia untuk negeri Sia, sikit-sikit ya masuk dalam Lao. Orang Sia, orang faham sikit. Lain pada tu, orang tak faham dah bahasa Sia. Tapi bahasa English, bahasa orang putih, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Urdu, masya-Allah, orang banyak atas dunia. Boleh reti. Tapi orang kafir, hak tu hal tak weh hidayah, kau dak menetel situ. Hak menetel lagi. Hak duduk dia pasal dia. Tak tahu, tak ada kira kong gapo dengan orang Islam, dengan agama Islam. Tapi tak ada arah. Allah raya tetap di dalam Quran. Katanya orang kafir, walaupun dia tak ada kira kong dengan Islam, tak ada akhati gapo dengan Islam, tapi dan dengan sebab dia mati itu duduk dalam kafir, maka Allah tak ada akan bubuh dia dalam api neraka. Kita orang Islam ni lah kena duduk bosan. Duduk atas dunia ni banding mudah-mudah kita wah timung, orang kafir wah diriye. Kita duduk diriye pun, kita duduk diriye, dia tepuh kita, rusak kita. Kita pergi lawai dia, rusak kita. Kita wah timung. Ha, gitulah. Ni yang Nabi raya di dalam hadis katanya, al-mu'min ghirrun karimun wal kafiru ataupun wal fajiru khibbun la'imun. Nabi raya pandok, al-mu'min ghirrun karimun. Mana kena? Orang mu'min ghirrun artinya ditipu, maghrurun. Maghrur maknanya dia kena tipu sokmo kok orang. Ya orang berjuru, orang berjuru ni baliknya kena tipu kok orang. Orang pandang nipu orang berjuru. Walaupun ngaji tinggi tapi berjuru kena tipu kok orang. Tapi Nabi dia tak tinggal, walaupun orang mukmin kena tipu tapi karimun, dia mulia di sisi Allah. Tapi orang jahat, orang karuk, orang kafir, khibbun la'imun. Khibbun makna apa? Nampak cerdik, nampak bijak, masya Allah. Tapi la'im, la'im makna apa? Dihino di sisi Allah Ta'ala, tak ada pakar walaupun sikit. Ini orang kafir, masya Allah. Pas tak ada atas dunia ni, kalau kita tengok agama, tak ada siapa duk pergi royak jadi kamakan katanya agama mana hok paling molek sekali. Sebab orang hok kecek tu dia duduk dalam agama mana, dia sokong agama dia. Orang Kristian dia tak kata Islam molek, dia tak kata Hindu molek. Orang Hindu dia tak kata Yahudi molek, Islam molek. Dia kata agama dia. Sebab tu masing-masing bawa, masing-masing pergi, lepas tu tahunya lepas pada mati. Nanti kok mati, sama ada duduk dalam kubur ataupun bakar mayat, tahu belakang. Pakar nak kelik ke dunia belakang. Pakar nak kelik ke dunia. Saya tengok dalam hadis dah. Setengah-setengah hadis Nabi ayat katanya, orang buat ke dia sesar tu dia minta, walaupun dua rakaat hak dia biasa tinggal semaya sunat, dia nak mari qada semula. Dia ada peluang dah nak semaya sunat, tapi malah. Boleh jadi dengan dua rakaat hak dia semaya itulah boleh menyelamatkan dia daripada api neraka. Tapi buat mati pak, masya Allah Tuhan, aku tak semaya dua rakaat hari itu, padahal aku ada peluang, aku nak semaya dah, tapi aku tinggal juga semaya sunat. Ni semaya sunat ni, bukan raya semaya fardu. Nak kelik mari semula nak qada. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Tuhan pun raya kanlah. Ingat malah dah kanlah ni kena buat tangih lagi ni. Kanlah, kanlah. Semua yang ada di dalam Quran kanlah. Maknanya dak 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 dak. Mai 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 mai.
gitu. Ya rakyat lalu, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia semula. Mudah-mudahan aku nak buat amalan hak aku biasa tinggal. Tengok, fima taraktu. Amalan-amalan hak aku biasa duk tinggal sikit sebanyak, aku nak qadha perhabis, nak buat perhabis. Tapi tak ada arah. Benda-benda bahasa ini habis masa dah. Nak cop belaka dah habis. Kena duduk dalam kubur, tak akan kembali lah ke dunia. Hak ni lah kita kena mikir molek, masya Allah. Saya baca sekali lagi dah, tak seduk kan. Dalam pimpinan Ar-Rahman di bawah ni, 9-2. Bila kau datangnya hari akhirat dan azabnya yang dijanjikan di dalam Quran. Ini orang-orang kafir di zaman Nabi duduk kecek. Kecek mudah-mudah bahasa kampung, kepala pengak. Puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan termasuknya tokoh awal-awalnya Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan yang masuk Islam. Nah, Abu Sufyan yang masuk Islam pada akhir-akhir hidup dia. Jang-jang halah. Habis dah. Dah apa? Habis barami dia tu. Anak-anak siapa kau anak Abu Sufyan sendiri pun jadi salah seorang daripada isteri Nabi. Ha. Anak Abu Sufyan sendiri jadi bini Nabi. Pak Abu Sufyan ni pun dia tengok habis dah. Orang hak duduk sekali dengan dia beriwan dia semua habis dah. Mati masuk Islam, aku masuk Islam tu. Ha tu. Tu nak ayat katanya kepala pengak belakang tu. Hak duduk masa zaman-zaman jahiliah. Tak. Apa lagi? Kalaulah mereka mengetahui keadaan azab yang disediakan untuk mereka di dalam neraka, tentulah mereka tidak akan terburu-buru memintanya. Tak kena nak pergi menganying main-main. Duk pergi royak kepada Nabi. Hei Nabi. Dia tak ada panggil Nabi. Dia panggil Muhammad betul-betul. Hei Muhammad. Tak ada orang kafir di zaman Nabi panggil kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Tak ada. Panggil betul-betul lalu. Hei Muhammad. Ya Muhammad. Tengok. Tu orang kafir. Lepas tu termasuknya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tak ada salah habuk panggil kepada Nabi. Ya Rasulullah. Sebab ia mayamrab Nabi sebagai Rasulullah. Dia panggil Muhammad betul-betul. Ha, tengok. Kecuali orang Arab Badawi. Orang Arab Badawi. Ini saya tambah sikit tak? Orang Arab Badawi hak tua-tua dah mari. Ya masuk Islam dah lah. Tapi umuh-umuh pasal duduk kot tengah-tengah pada pasir mari. Ya tak tahu hak mana Nabi. Tengok. Aina Muhammad. Ha. Panggil ke dia. Aina Muhammad. Nah, mana Muhammad? Duduk mana? Nabi kata, ana hahu. Ni aku duduk sini ni. Ha tu baru. Tu bukan yang menganyingkan Nabi, tapi dia panggil Nabi itu sebagai nak tahu katanya tua cing siang cing Nabi hok mano sore, sebab tak tahu katanya Nabi ni hok mano. Pakai ye Nabi tak ada. Nabi dia tak ada pakai, pakai segok lebih dari raja seramu, tak ada. Dia pakai tak ada, biasa-biasa. Sebab tu Arab Badawi mari pak panggil Nabi Aina Muhammad. Tapi semua orang kafir dia panggil kepada Nabi, ya Muhammad. Saya tanya kita semua dah. Bini Nabi panggil ke Nabi ni gapo eh? Kalau bini kita panggil ke kita, abe. Eh? Tapi bini Nabi panggil ke Nabi panggil gapo? Ha. Bini Nabi semua tiap-tiap orang panggil kepada Nabi Rasulullah. Tak ada seorang pun bini Nabi panggil ya Muhammad. Tak ada. Masya-Allah. Ha ni nak ayat katanya hormatnya kepada Nabi, dan inilah sebagai kisah benar hak sebenar yang berlaku di zaman Nabi terhadap orang-orang Islam dan terhadap orang-orang kafir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.